masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air sebagai wujud implementasi jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air dan cinta bangsa kita, bahwa perlu kita ketahui bahwa kita memiliki Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 24 huruf C membunyikan bahwa mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam itu dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 100 juta. Dan denda 100 juta. Artinya bendera dalam keadaan ini kalau dikibarkan sebenarnya bisa dapat dipidana. Tetapi kami tidak melakukan itu, kami lakukan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat kita yang tidak paham dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan kita ini. Semoga ini 17 Januari 2019 kita jadikan momentum untuk menunjukkan, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sehingga ke depan Indonesia semakin maju dan cepat berubah. Suatu negara dapat cepat berubah ketika mindset dan pola pikir kita cepat berubah. Mari kita segera rubah bangsa kita menjadi negara yang maju. Sekian. Maju. Tambahkan tadi bahwa bendera ini